Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laboratorium Sistem Manufaktur. Pada kali ini kita akan mempelajari modul kelima yaitu simulasi. Nah, sebelum itu kita langsung masuk saja pada new document, kemudian kita pilih part. Nah, di sini sebelumnya pada simulasi, jika di SolidWorks komputer teman-teman belum ada simulasi, teman-teman bisa memilih menu bar pada SolidWorks, kemudian klik kanan, kemudian masuk pada toolbars, maksudnya masuk pada tabs, kemudian memilih dari simulasi. Nah, jika di tabs ini tidak ada, maka teman-teman bisa memilih dari sini, kemudian masuk pada add-ins, kemudian dapat menceklist dari SolidWorks simulasi. Jika sudah, maka klik OK. Nah, jika sudah ada, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk pada simulasi, di sini harus ada komponen atau part yang akan kita simulasikan. Oke, karena saya sudah membuatnya, kita langsung ambil aja. Di sini kita akan melakukan dari simulasi statis dan buckling. Kita langsung klik OK. Kemudian, nah di sini kita akan melakukan simulasi statis pada bidang kerja besi bangunan seperti itu. Langsung saja masuk pada simulasi, kita pilih new study, kemudian di sini kita pilih static. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ketika sudah masuk pada menu bar simulasi, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah di sini terdapat menu bar simulasi. Nah, yang pertama kita lakukan, kita memilih dari material benda kerjanya. Kita klik kanan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih dari apply or edit material. Jadi di sini terdapat banyak material secara general, dan di sini terdapat material yang sering digunakan atau favorit material. Di sini kita akan menggunakan dari cast alloy steel. Nah, ini sudah teridentifikasi materialnya. Kemudian di sini kita masuk pada fixture untuk menentukan, dan fix geometri untuk menentukan mana sih permukaan yang fix atau diam atau tidak bergerak. Seperti example-nya, yang hijau ini adalah fix geometrinya, jadi yang hijau ini tidak akan gerak meskipun dilakukan simulasi. Kita akan pilih di bagian face ini dan face ini. Nah, ini untuk menandakan kalau misalkan di bagian dua face ini itu tidak tergerak ketika dilakukan simulasi. Oke, selanjutnya kita klik OK. Kemudian di sini pada external loads, kita akan memberi masukan yaitu force. Jadi nanti di sini benda kerjanya akan kita tekan ke bawah gitu. Kita akan memberikan force atau tekanan pada bidang kerjanya. Misalkan saja pada benda kerja ini itu tuh diberi tekanan pada bagian atasnya. Di sini. Kita beri tekanan sebesar, di sini kita menggunakan SI yaitu satuan internasional. Kemudian di sini kita akan masukkan sebesar 1000 Newton. Jadi nanti diberikan tekanan sebesar 1000 Newton, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya di sini kita pada tahapan mesh, kita pilih dari create mesh, kemudian pada mesh density-nya kita pilih di tengah-tengah saja, kemudian kita pilih OK. Kita tunggu sampai mesh-nya selesai. Nah, jika sudah meshing, tahapan terakhir yaitu run this study. Nah, setelah ini sudah ketahuan nih teman-teman, terdapat 3 result dari studinya, yaitu stress atau tegangan, kemudian displacement yaitu adalah perpindahan, dan yang terakhir adalah strength atau tegangan. Nah, yang pertama di stress regangan, sini teman-teman bisa melakukan analisis nih. Jika di nama modelnya buckling dan statis, kita sini melakukan statis, kemudian di sini terdapat deformation scale sebesar 9.049,47. Nah, disini teman-teman dapat melakukan analisis. Kalau misalkan di bagian yang dekat fix geometri itu ukuran dari satuan font misesnya berwarna hijau, berarti sebesar 2,388. Itu berarti tidak terlalu besar tegangannya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat yang tegangannya besar itu tuh yang berwarna merah. Di sini kan tidak ada yang berwarna merah. Yang mentok hanya berwarna hijau. Berarti semakin itu warna merah, semakin besar itu tegangannya. Selanjutnya di perpindahan bendanya, kita langsung pilih displacement-nya. Nah, di sini kita dapat melihat teman-teman, kalau misalkan
di bagian tengah benda kerjanya ini itu yang paling banyak terdapat perpindahan, yaitu sebesar 3,868 minus 3 dengan satuan eures milimeter. Karena di sini kita dapat melihat kalau misalkan di bagian tengah benda kerjanya itu yang paling banyak lengkungannya gitu, dan di bagian pinggirnya atau bagian dekat fix geometrinya ini yang paling sedikit mengalami perpindahan, yaitu berwarna biru atau hanya sekitar antara 1 dan 3 3 US seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tegangan. Ini adalah regangan. Di sini kurang lebih sama seperti tegangan. Yang tengah-tengah ini adalah berwarna hijau, jadi yang paling banyak mendapat tegangan, dan yang warna biru ini yang kurang mendapat regangan seperti itu. Itu merupakan contoh dan analisis dari simulasi stres. Nah, teman-teman juga bisa memahami informasinya secara lanjut pada modul kelima. Oke, kemudian jika sudah ini kita dapat X saja, selanjutnya kita akan masuk pada simulasi selanjutnya, yaitu frekuensi. Kita masukkan benda kerjanya. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan benda kerja namanya tuning fork, yaitu besi garda yang akan berbunyi ketika dipukul seperti teman-teman. Jika sudah dibuat, kita langsung masuk saja pada simulasi feeling news tadi, kemudian masuk kepada frekuensi, kemudian kita pilih oke. Nah, di sini langkah pertamanya kita tuh memilih frekuensi, klik kanan, kemudian kita akan memilih properties. Nah, di sini kita akan menentukan seberapa banyak sih kita akan melakukan dari simulasi frekuensi. Di sini kita akan pilih 3 saja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih, teman-teman bisa mengatur sesuai keinginan. Jika sudah kita pilih oke. Selanjutnya di sini kita masuk pada frekuensi, kita pilih dari apply favorite material. Di sini kita akan menggunakan dari plain carbon steel. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk pada fixture. Di sini kita pilih dari geometri yang diam dan bergerak sama seperti stres sebelumnya. Kita pilih bagian bawah sini atau tegangannya. Sudah kita pilih oke. Selanjutnya pada tahapan terakhir kita pilih mesh. Kemudian kita melakukan create mesh. Ini pada tahapan tengah saja. Kalau ini teman-teman mencentang mesh parameter, kita akan menggunakan blend curvature base mesh seperti itu. Ini kita pilih oke. Kita tunggu sampai terbentuk meshing. Nah, jika sudah seperti ini, sudah kita tentukan dari materialnya, kemudian fix geometrinya, kemudian melakukan meshing, dan yang terakhir itu di sini kita menentukan seberapa banyak melakukan frekuensi. Tahap selanjutnya kita bisa langsung menjalankan simulasinya dengan menekan run this study. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini kita dapat melihat nih, kalau misalkan benda kerjanya pada amplitude pertama mengalami kelengkungan seperti ini, itu akan pada mode yang pertama itu menghasilkan frekuensi sebesar 212,51 Hz dengan skala deformasi itu sebesar 0,0056. Nah, skala deformasi ini tuh terjadi pada ini yang paling melengkung teman-teman, itu melakukan deformasi atau kelengkungan. Di sini juga kita bisa lihat dari skala ampresnya pada ujung sini tuh sebesar 4,219, dan pada fix geometrinya itu tidak terlalu banyak ampresnya, itu hanya sebesar 0 sampai dengan 4,12 saja. Sebenarnya pada mode step yang kedua kita lihat, nah di sini itu menghasilkan sebesar 213,96 Hz, kemudian skala deformasinya sebesar 0,0056,9057. Kemudian pada amplitude ketiga, di sini menghasilkan frekuensi sebesar 215,36 Hz dan deformasinya sebesar 0,0056,8487. Nah, di sini juga teman-teman bisa mencari korelasi antara seberapa besar frekuensi dengan deformasi scale. Nah, di sini kita lihat dari yang pertama itu
212, 213, dan 215 Hz. Oke, itu merupakan dari penjelasan simulasi frekuensi. Kita langsung saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada drop test, teman-teman. Kita langsung pilih aja di sini. Di sini pada simulasi drop test kita akan mensimulasikan gelas yang jatuh. Kita buat dulu benak kerjanya gelas, kemudian kita masuk pada new study. Kemudian di sini kita akan memilih dari di sini drop test. Jika sudah kita pilih oke. Okay. Nah, jika sudah selanjutnya kita pilih materialnya. Di sini pada drop test ini kita klik kanan, kita pilih apply or edit material. Kita tunggu sampai tabel materialnya itu muncul. Oke, di sini sudah muncul dari tabel materialnya. Di sini terdapat banyak material yang bisa digunakan, yaitu ada steel, iron, aluminium alloys, sampai dengan wood. Karena di sini kita lihat akan melakukan simulasi jatuh pada gelas, di sini kita akan memilih material glass or kaca. Di sini kita pilih aja dari other non-material. Nah, di sini ada glass, kemudian kita pilih apply. Nah, jika sudah akan muncul tanda centang hijau di sini, menandakan kalau misalkan materialnya itu sudah masuk pada benda kerjanya. Kita pilih close. Jika sudah, di sini kita akan memilih dari setup. Ini kita pilih define. Di sini kita di gravity ini itu akan melakukan gravity sebesar 9,81 mili per second kuadrat. Kemudian di sini gravitasi kita memilih acuan, yaitu adalah top line-nya. Kemudian ini terdapat panah mengarah ke atas, itu nanti gelasnya akan jatuh ke atas atau terbalik kan, karena kita maunya ini gelasnya jatuhnya ke bawah. Jadi kita sini balik saja menekan tombol ini. Nah, ini sudah benar ke bawah. Selanjutnya di sini kita akan ganti ke meter saja. Dan di sini kita akan menentukan seberapa tinggi sih gelasnya itu akan jatuh. Di sini kita masukkan sebesar 2 meter saja. Jadi ntar ini gelasnya akan jatuh dari ketinggian 2 meter seperti itu. Jika sudah kita pilih oke. Okay. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan meshing. Kita create mesh di tengah saja, itu sudah cukup meshingnya. Kemudian kita pilih oke. Oke, jika sudah di meshing, maka terakhirnya kita bisa langsung menjalankan dari studinya. Nah, jika sudah ini terdapat hasil dari studi jatuh atau drop test. Ini dapat model lemnya itu adalah drop test menggunakan gelas. Itu ada terdapat plot stepnya sebanyak 25 dan waktunya sebesar dan waktu jatuhnya itu sebesar 158,371 microsecond. Ini adalah deformasi yang pertama. Di sini juga ada tiga result, yaitu ada stres, tegangan, displacement, perpindahan, dan strain, regangan. Nah, kita satu-satu dulu pada stres. Di sini kita bisa melihat nih, kalau misalkan di plot step yang ke-25, ini deformasi yang pertama. Oke, ini kita bisa menentukan di sini. Nah, ini deformasi ke-24, 23, 22, 21. Jika sudah oke. Nah, ini dari pole step 21. Ini kita juga bisa menjalankan animasinya. Seperti ini dia sudah ada jatuhnya. Nah, kita dapat teman-teman lihat selama itu gelas itu jatuh akan terjadi stres atau tegangan dari bawah ke atas ya, warna hijaunya. Seperti itu. Nah, ini kita dapat melihat kalau misalkan di pole step 21 yaitu pada waktu 133 milisecond itu belum terlalu banyak terdapat tegangan. Tegangannya masih normal, tetapi tadi kita bisa melihat pada plot step ke ini kita atur saja di sini pada plot step ke 1 misalkan. Kita pilih oke. Okay. Nah, pada plot step ke 1 di sini kita melihat nih pada saat gelas itu menyentuh bawahnya, kita dapat melihat kalau terjadi tegangan sebesar warna hijau, yaitu antara 4,546 sampai dengan
7,955 dengan satuan von Mises. Ini ada pot stepnya, ini teman-teman bisa lihat nih, pot step kelima, pot step keenam, bisa teman-teman ubah dari sini juga pot stepnya seperti itu. Maka teman-teman bisa melihat dari tegangan ketika dia jatuh. Kemudian kita yang kedua itu adalah displacement atau adalah perpindahan dari materialnya. Nah, di sini dapat kita lihat nih teman-teman, perpindahannya itu warna merah, berarti bisa kita pastikan ini gelas sangat tinggi perpindahannya, itu sebesar 4,836 dengan satuan Eures. Ini itu pada plot step ke-25. Coba kita ganti, ini adalah plot step ke-1. Dapat kita pastikan ketika gelas ini jatuh, itu perpindahan gelas yang ada di atas ini itu sangat besar. Jadi kita bisa identifikasikan pas gelas ini jatuh, gelas itu pecah gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ini terdapat strain atau regangan. Oke, di regangan ini pada plot step ke-25 kita bisa ganti juga. Kita bisa melihat dari regangan bendanya pada satuan waktu. Misalkan pada plot step 1 waktunya segini, regangannya di bagian atas ini warna biru, berarti sebesar 1,499 E-18. Pada bagian bawah gelas kita bisa melihat regangannya itu di antara hijau dan kuning, berarti di antara 6,475 E-04 sampai dengan 1,036 E-03. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa melakukan analisis sesuai dengan hasil yang didapatkan. Itu merupakan dari simulasi drop test. Langsung hapus saja. Sekarang kita masuk pada simulasi buckling. Oke, kita buka ini lagi. Setelah itu kita masuk pada new study. Kita pilih buckling. Nah, bedanya buckling dengan stress itu apa sih? Buckling sama stress itu hampir sama bedanya, cuman bedanya itu hanya di hasil dan analisis. Jika tadi itu di stress, hasilnya terdapat 3, yaitu ada stress, strain, dan displacement. Tapi kalau misalkan di buckling, itu hanya terdapat satu hasil. Kita langsung masuk aja. Di sini kita menentukan dari materialnya, kita menggunakan material cast alloy steel. Selanjutnya kita pilih dari fixturnya. Ini kita pilih kalau misalkan besi ini menancap ke bawah teman-teman, jadi bawahnya tidak bisa bergerak. Atau fix geometry, sudah kita pilih, oke. Selanjutnya di external loads kita pilih force. Di sini kita akan memberikan force pada atasnya sini sebesar, kita masukin 1500 newton. Kita pilih oke. Nah, jika sudah kita akan melakukan meshing. Kita pilih create mesh, kemudian kita pilih, kita tengah-tengah, taruh tengah, kita pilih oke. Oke, sudah terbentuk meshing pada benda kerjanya. Langkah terakhir, kita akan menjalankan simulasi dari buckling, run this tadi. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ini. Kalau misalkan hasilnya ini cuma satu kan tadi itu, yaitu adalah amplitude atau amplitudo. Sini juga teman-teman bisa melihat seberapa besar dari skala deformasinya, atau sebesar 2,54616, dan load faktornya pada mode pertama yaitu sebesar 400,18. Ini juga teman-teman bisa melihat dari satuan ampresnya. Kalau misalkan pada ujung benda kerja yang terkena tekanan, itu mendapatkan satuan ampresnya sebesar 1,381 E-0,2 dengan satuan ampres. Itu kita dapat simpulkan kalau misalkan di sini tekanannya besar sehingga menghasilkan skala deformasi sebesar 2,54616. Nah, sedangkan pada bagian bawah sini itu hanya mengalami deformasi atau perubahan yang sedikit, tidak signifikan. Di warna biru itu antara 0 sampai dengan 2,762 E-03 seperti itu teman-teman. Itu merupakan contoh dari simulasi buckling. Oke, selanjutnya kita ganti lagi yang terakhir, yaitu adalah simulasi thermal. Nah, pada simulasi thermal ini
kita akan melakukan simulasi termal pada cakramotor. Oke, di sini kita masuk new study, kemudian kita di sini memilih dari termal. Setelahnya kita pilih oke. Nah, pada termal ini langkah pertamanya sama seperti sebelumnya, itu kita akan memilih dari materialnya. Ini kita akan memilih dari kita apply or edit material, kita memilih dari material lain. Kemudian di sini kita akan menggunakan dari 1023 carbon steel sheet. Kemudian kita akan melakukan apply. Kita pilih close karena sudah terapply. Selanjutnya di sini kita akan melakukan thermal loads. Thermal loads-nya kemudian kita klik kanan. Kita pilih yang temperatur. Nah, pada temperatur ini kita memilih bagian mana sih yang akan menghasilkan suhu panas. Di sini kita pilih ini face ujung sini. Kemudian di sini akan kita ganti satuannya menjadi Celsius. Kemudian sini akan kita masukkan 200 Celsius. Kemudian kita pilih oke. Selanjutnya di thermal loads ini kita pilih convection atau pelepasan panas. Nah, pada bagian pelepasan panas kita pilih di sini face ini. Kemudian kita akan dengan satuan unit SI dan kita akan memasukkan pelepasan panas sebesar 20 W per M pangkat 2 K. Jika sudah kita pilih oke. Nah, di sini jika sudah, langkah terakhir kita akan melakukan meshing, create mesh. Kemudian pada bagian ini kita taruh tengah saja. Jika sudah kita pilih oke. Kita tunggu sampai mesh prosesnya selesai. Nah, jika mesh prosesnya sudah selesai, seperti biasa langkah terakhirnya kita jalanin simulasinya. Nah, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Di sini kita dapat melakukan kesimpulan dan analisis pada bagian ujung sini. Ini kita bisa ganti nggak? Dari satuannya. Kita lihat. Ini kita ganti satuannya menjadi Celsius. Tapi oke. Okay. Nah, oke, okay, ini sudah satuan Celsius. Oke. Okay. Di sini kita lihat nih, kalau misalkan pada bagian ujung dari cakramnya itu berwarna merah, berarti menandakan suhu pada ujung cakram ini itu sebesar 200 Celsius. Ini kita ganti lagi. Kita klik dua kali. Ini kita bisa ganti nih, kita jadikan 0 saja. Ini kita pilih oke. Sebentar, kita dapat mengganti-ganti dari analisisnya. Ini kita masuk pada general. Ini kita buat jadi 200 dan menghilangin E-nya itu. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah. Nah, oke. Sini kita udah melakukan pembenaran pada analisisnya tadi. Oke, kita udah tahu pada ujung dari face ini itu terdapat suhunya sebesar 200 Celsius dan menjerat kepada bagian tengah atau semakin ke bagian tengah itu suhunya akan semakin dingin berwarna biru. Di sini kita dapat melihat suhu maksimalnya itu pada bagian ujung cakramnya sebesar 200 dan pada bagian tengah cakramnya itu sebesar 175 derajat Celsius. Di sini pada bagian tengahnya itu terdapat warna hijau, kuning, dan biru muda. Itu berarti suhunya, teman-teman bisa melakukan analisis, itu berada sebesar 195, 182, dan 187. Seperti itu penjelasan dari thermal simulation. Mungkin buat penjelasan modul kelima cukup sampai sini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.